Hai teman-teman, ketemu lagi di Donyo Bonsai. Sekarang saya akan review bambu Jepang yang bernama Darsena cursulosa. Ini sejenis tanaman hias yang batangnya kecil-kecil ya teman-teman, dan panjang ke atas, dan daunnya pun rimbun, batangnya juga rimbun banyak. Ini taman ini beda sama dengan bambu hoki ya teman-teman. Kalau bambu hoki itu batangnya besar, dan cara tanamnya juga beda ya. Kalau bambu hoki itu kita stek di dalam air juga akan tumbuh, tapi kalau ini dia mempunyai tunas itu di bawah seperti bambu ya teman-teman. Jadi dari akar dia akan tumbuh. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, comment, share ke media sosial Anda, dan jangan lupa subscribe teman-teman biar channel ini berkembang, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Donyo Bonsai. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
keunikan tanaman ini itu daunnya sangat berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hijau kekuningan, juga ada yang warnanya hijau kuning keputih-putihan ya, seperti layaknya tanaman variegata teman-teman. Tanaman ini sangat bagus dikoleksi oleh penggemar tanaman hias ya teman-teman, untuk menghias di depan rumah atau di teras teman-teman, atau di pot kecil juga sangat bagus, bahkan di kreasi atau jadi bonsai juga sangat bagus ya teman-teman. Cukup sekian penjelasannya teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, share ke media sosial Anda, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jadi lonceng, kalau